Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan kita hari ini dari Trenggading menuju Maurudu, Pidijaya, yaitu ke arena pemerintahan Chotring, yaitu ada keperluan ke kantor pengadilan agama Chotring, Pidijaya, Maurudu. Kita sekarang melewati kota Trenggading, yaitu belok ke kanan, nampak dari jauh menara Masjid Al-Takarub Trenggading. Terus perjalanan menuju Mardu lebih kurang 11 menit. Kita ikuti Bapak Ibu sekalian, ini di simpang setelah kota Trenggading. Belok kiri, kita ikuti terus menuju kota pemerintahan Chotring, Pidijaya, dan melewati jembatan layang. Ini di daerah sekitaran Pangwa. Di sini banyak dijual arafik. Banyak produksi rumah tangga arafik di kiri kanan jalan. Mari kita saksikan. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, perjalanan di daerah Aceh masih banyak terdapat lahan kosong di kiri kanan jalan. Ini kita sudah sampai ke simpang Rawasari, Kecamatan Trenggading. Mari terus kita saksikan perjalanan kita di pagi yang cerah ini dan suasana sekitar jam 9 pagi. Jalanan terasa sepi.
Bapak Ibu sekalian, kita melewati Simpang Pangwa. Dan sebentar lagi di jembatan Beracan. Ini di depannya sebelah kiri Masjid Besar Beracan. Beracan, Simpang Beracan. Nah, jalan ke sebelah kanan menuju lokasi Beracan. Kita lurus saja karena menuju ke Kepring, ke Pengadilan Agama di Jaya. Di kiri kanan jalan juga masih luas sekali persawahan. Ini sekitaran lokasi Bunet, sebelah kiri jalan Simpang Bunet, terus kita menuju ke lokasi baru. Sekitaran Simpang 3 Maret. Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di Simpang 4 lokasi perkantoran Pidijaya. Kita belok ke kanan, naik jembatan layang Pidijaya, terus menuju ke Pengadilan Agama Pidijaya, yaitu lokasi pemerintahan Chotri. Kita masuk ke jembatan layang. Di sini lokasi Chatrim, yaitu ada kantor bupati, kantor Bapeda, kantor DPRK, dan banyak posisi kantor-kantor yang lain. Sebelah kiri Bapeda, ini jalan tengah lokasi perkantoran Chatrim. Ini sebelah kiri DPRK. Ya, kita belok kanan. Ini dari jauh nampak kantor Pengadilan Agama. Terima kasih. Jadi yang itu bisa bangun nanti. Nah.
katuk-katuk di titi kan. Ya, darah yang pengajar aja. Baik, mau dengar.